Yo, ya, assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi nih Mas Bro Moto Vlog. Udah lama banget Mas Bro ya tidak upload video karena cuaca Mas Bro nih. Bojonegoro kalau pagi hujan terus. Ini juga kurang fit, lagi rada-rada pirek Mas Bro. Nah, di video kali ini kita akan review pemakaian rantai Tika Racing yang O-ring selama 1 tahun ini Mas Bro. Yang pastinya ini Tika Racing yang tipe O-ring Mas Bro. Jadi itu ada seperti ada karet yang berbentuk O. Nah, yang warna kemerah-merahan oranye ini Mas Bro. Jadi rantai Tika Racing yang O-ring di CBR 150R selama 1 tahun belum pernah ngencangin rantai Mas Bro. Jadi gokil, rantai ini gokil Mas Bro. Tika Racing yang tipe O-ring yang ada karet seperti O itu Mas Bro, yang warna kemerah-merah oranyean itu Mas Bro. Jadi gokil ini. Rantai paling gokil. Kalau gear saya memakai gear Triple S Mas Bro. 46 Mas Bro yang belakang, ukurannya depan ukuran 14 karena ban belakang itu ukuran 140/70 Mas Bro. Jadi yang belakang, gear belakang saya besarkan dikit ukuran 46 Mas Bro. Jadi standarnya CBR gear belakang itu 45, yang depan 15 Mas Bro. Jadi bagi teman-teman yang pernah memakai CBR pasti kendalanya itu rantai Mas Bro. Rantai biasanya itu ada suara seperti apa ya, kretek-kretek, berisik banget. Pasti kendala CBR itu pasti rantainya terlalu berisik. Jadi selama 1 tahun pemakaian rantai Tika Racing, saya ganti Tika Racing terus gearnya memakai Triple S. Yang pertama itu enaknya selama 1 tahun ini Mas Bro. Ini review yang jujur. Review jujur, bukan bagus-bagusin produk atau gimana nih Mas Bro. Emang kenyataan selama 1 tahun pemakaian saya memakai Tika Racing ini Mas Bro, sama sekali belum pernah ngencengin seperti ada karet yang berbentuk O itu Mas Bro. Jadi seperti karet yang namanya O-ring itu Mas Bro, itu untuk peredam suara Mas Bro, dan juga untuk menyimpan pelumas. Dan untuk harga, dulu waktu beli Tika Racing Mas Bro, rantai Tika Racing sama gear Triple S kurang lebih 500an Mas Bro di online. Jadi pernah saya unboxing Mas Bro di video sebelum-sebelumnya, udah pernah saya unboxing Tika Racing sama gear Triple S. Jadi bagi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Salam satu aspal, salam motovlog.